Hi, saya Arik Limans. I'm a creative partner. Udah menggunakan Fares selama 3 tahun. Permasalahan rambut saya waktu itu adalah kerontokan rambut yang luar biasa. Hair care itu menurut saya adalah bagian dari self care yang pastinya punya impact untuk kesehatan secara fisik ataupun secara mental. Kalau misalkan kenapa saya bilang secara fisik ya, biar rambut kita juga dirawat untuk jadinya pastinya lebih bagus dan lebih kuat. Dan pada saat kita punya fisik itu yang bagus dan sehat, pasti kita juga secara mental akan jadi jauh lebih percaya diri. Nah, waktu itu pada saat rambut saya mengalami kerontokan itu sih lebih ke panic attack ya gitu, karena rambut saya nggak pernah rontok sebelumnya. Dan pada saat itu banyak faktor, karena kan kerontokan rambut itu terjadi karena beberapa faktor dari luar ataupun dari dalam. Dan pada saat saya mengalami kerontokan rambut itu benar-benar panic attack. Nah, justru karena panic attack itulah yang bikin jadinya tuh lebih ngerasa takut kalau rambutnya tuh akan rontok jauh lebih parah lagi. Nah, jadi sebelum itu lebih parah, makanya harus perlu tindakan preventif, dan untungnya saya bisa menemukan produk Fares. Nah, jadi waktu itu saya curhat ya kan, pengen tahu juga pendapat teman-teman aku di social media. Jadi waktu itu aku drop questions itu di story waktu itu, dan pengen tahu rekomendasi mereka tuh apa sih gitu, produk apa sih yang cocok sekiranya bisa aku coba gitu. Dan dari beberapa komen itu muncullah brand yang namanya Fares. Pada saat aku lihat, brand Fares itu ternyata adalah brand lokal, dan itu magic banget sih. Dan penasaran banget, aku langsung coba, akhirnya aku langsung check out pada saat itu dan langsung dicoba. Ya, namanya produk, apalagi produk personal care, itu aku tahu banget kalau misalkan produk itu tuh nggak bisa dipakai tuh cuma satu kali atau dua kali, yang pastinya butuh proses gimana caranya untuk bisa kita kelihatan hasilnya gitu. Nah, pada saat itu aku baca panduannya, produk Fares itu akan kurang lebih akan terlihat dampaknya atau efeknya itu kurang lebih dari 14 hari pemakaian. Dan di aku, pada saat aku pakai kurang lebih 10 hari, itu pun udah berasa banget bedanya gitu. Jadi makanya pada saat 10 hari aku ngerasain bedanya, dan okay, this is it, dan ini adalah produk yang tepat buat aku. Jadi aku terusin, dan hasilnya ya puji Tuhan, hasilnya jadi makin bagus. Wow. Happy anniversary yang keempat untuk Fares. Harapannya pastinya semoga semakin sukses, Fares semakin mendunia, dan pastinya bisa menolong semua masyarakat dengan kerontokan rambut dengan produk Fares. Hair juga butuh care.